Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah video perjalanan dengan menggunakan armada bus Dreamliner ya. Oke, kita sekarang berada di kota Surabaya. Itu kita lagi di ini ya, di dekatnya terminal teman-teman. Dan di sini kita menggunakan bus Legacy SR3 Ultimate R yang menggunakan sasis Hino RM280 ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, di sini kita akan coba ya video perjalanan. Karena kemarin-kemarin itu masih ada kendala ya teman-teman, jadi dua hari kemarin itu kita tidak mengupload teman-teman. Jadi ini kita mengupload saja ya, menggunakan armada spesial. Oh ya, untuk modnya seperti biasa dari ASK FM yang statusnya itu sell, dan untuk liverynya ini dari Raden Masaputra ya, yang statusnya itu free limited group ya. Jadi buat teman-teman jika sudah order dari modnya ini, tentunya sudah ini ya, bisa mendownload untuk ini livernya ya teman-teman. Ini kita lurus saja. Dan ngomong-ngomong, ini kita mainnya offline ya, sehingga untuk umbul-umbul di bagian kanan kiri itu tidak ada atau tidak aktif ya. Jadi untuk menghilangkan ini ya, bug ya, karena bug umbul-umbul ini biasanya ada di tengah jalan teman-teman. Itu bug yang ada di busit sekarang ini ya. Sebenarnya saya tuh pengen ini ya, nyobain yang bisa dipasangkan kodenya, namun ya takut busitnya itu update lagi teman-teman. Jadi ya agak malas juga ya kalau setiap update kita harus mendownload map terus gitu ya. Jadi kita main busit ori aja teman-teman. Tuh, kebetulan ini keren banget ya. Tuh, cakep loh busit sekarang itu. Tuh. Apalagi livery buatan Mas ini ya, Raden Masaputra. Ini cakep banget loh. Rapi, terus kelihatan elegan. Yang saya suka itu livery khas pariwisatanya itu cakep banget loh teman-teman. Kelihatan rapi gitu ya. Penataan stikernya, terus penataan yang lainnya itu rapi banget teman-teman. Ini semoga aja untuk hasil screen recordnya berjalan dengan mulus ya. Karena biasanya kalau kita gameplaynya itu lancar, itu screen recordnya kadang itu patah-patah teman-teman. Jadi semoga aja ini mulus. Mungkin teman-teman ada saran enaknya itu pakai screen record apa gitu ya, yang sekiranya ringan terus lancar buat digunakan merekam layar ya. Bisa tulis di kolom komentar teman-teman, karena saya sendiri ini menggunakan apa ya, AZ screen record atau apa gitu ya, yang warnanya itu kuning teman-teman. Dan ini insya Allah kita tidak akan nabrak-nabrak lagi ya, karena ini tidak nge-lag untuk gameplaynya. Kalau dulu kan ya sering nabrak ya. Kalau ini insya Allah tidak teman-teman. Ini kita enjoy perjalanan aja. Sebenarnya saya tuh pengen main ini ya, game TOE3 yang sudah di mod Jetbus 5 ya. Itu sepertinya keren, namun masih perlu pengembangan lagi ya mungkin. Jadi kita tunggu aja versi finalnya gitu. Karena biar nge-reviewnya itu enak teman-teman. Misal interiornya udah jadi, itu kan bisa saya sarankan ya buat teman-teman coba gitu ya. Ini kita belok kiri. Ini kalau busit itu 60 fps
enak ya teman-teman. Kelihatan apa ya, smooth gitu ya untuk 60 fps ini. Nah, teman-teman ini gimana? Apakah 60 fps-nya nge-lag-nge-lag atau gimana? Kalau di saya ini lancar ya untuk 60 fps-nya. Alhamdulillahnya itu masih lancar gitu ya. Namun kalau 30 fps kemarin itu ya agak patah-patah ya. Kayak kurang los gitu ya, teman-teman. Ini karena saya menggunakan apa ya? Snapdragon 6 berapa gitu. Pokoknya nggak terlalu gaming-gaming banget ya, karena saya sendiri itu nggak terlalu suka ngegame yang ini ya, terlalu kompetitif gitu ya. Lebih suka itu yang santai atau kompetitif ya, mungkin game sepak bola gitu ya. Namun kalau seperti MLBB atau HOK atau PUBG itu saya kurang begitu suka ya, karena saya tipikalnya itu tipikal ini ya, game santai teman-teman, supaya bisa dinikmati dan bisa jadi konten ya seperti ini lah. Kita akan cari tempat pemberhentian di mana ya, kita cari dulu ya teman-teman. Di mana ini, kayaknya di depan sana aja ya, supaya durasinya itu enggak terlalu lama. Nah, mungkin di sini aja kita nitip unit ini. Nitip armada lah ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bisip Mania.